Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad wa barik wa sallim wa bihi nasta'in. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahnuhu wa sarfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama adalah sama-sama kita bersyukur pada malam ini kita membaca khutbah lebih awal. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Biro Agama serta Barisan Angkatan Kuasa, saudara dan saudari yang datang pada malam ini, yang ada datang daripada jauh dan dekat. Jadi insyaAllah pada malam ini kita kongsi sikit tajuk ataupun mawdu' yang dinamakan manasik haji. Mana manasik haji ini adalah satu perjalanan ataupun dikatakan perbuatan haji. Ya. Dan insyaAllah kita doa mudah-mudahan satu masa, sama ada yang dekat, masa dekat ataupun masa yang akan datang, sama-sama kita dapat menunaikan haji untuk memperlengkapkan kita sebagai sifat yang dikatakan sebagai insan. Ya. Apabila kita beragama Islam, selagi kita tidak dapat menunaikan haji sebelum lagi sebagai pelengkap sebagai yang dikatakan manusia. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, apabila kita membicarakan tentang manasik haji, dan sekarang ni dah masuk, masih lagi dalam bulan Zulkaidah, yang akan masuk itu bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah ni adalah bulan haji. Kita tak buat haji bulan Muharram, kita kena buat haji dalam bulan Zulhijjah. Umrah kita boleh buat bulan apa, haji dia ada tertentu. Jadi kenapa kita sebagai manusia, sebagai insan disuruh, diperintah untuk kita menunaikan haji? Ya, kalau tuan-tuan perhati dalam rukun Islam yang pertama, dia mengatakan mengucap dua kalimah syahadat. Itu yang pertama. Bakal bersalam. Itu yang pertama. Maka kita, bila kita sebagai orang Islam, pertama dia mesti mengucap dua kalimah syahadat. Itu yang pertama. Persoalannya kenapa di dalam rukun Islam maka diletakkan mengucap dua kalimah syahadat, maka tak letak dulu semayang lebih awal? Letak dua kalimah syahadat dulu, yang kedua semayang, yang ketiga puasa. Betul? Ya. Ha? Salah. Takut silap. Mana tu zaman murtad sekarang kuat. Zakat dan akhir haji. Jadi kalau kita tengok dalam rukun Islam, maka adalah tak haji yang akhir. Mengerjakan haji, dia kata. Makna dia sebut mengerjakan haji, itu makna perbuatan. Makna haji dan umrah memerlukan tenaga, memerlukan keupayaan, memerlukan kecukupan untuk nak menunaikan rukun ini. Ya. Ini penting. Jadi kenapa dia letak di akhirnya rukun Islam itu haji? Ini saya akan cerita kemudian. Yang pertama yang kita kena faham, bila kita, kenapa kita diperintahkan untuk menunaikan haji? Dia kata jika kita mampu. Tak mampu tak apa, tapi kadang ada juga tak mampu boleh sampai. Ini karamah ya, Tuhan kurnia kepada dia.